Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Salam hormat, sampurasun. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, para master, senior, dan suhu, untuk Mas Bro, Akang, dan semua teman-teman di Nusantara, Indonesia, dan Malaysia. Ya, Malaysia, banyak teman-teman di Malaysia. Salam hormat untuk teman-teman, untuk di daerah Jawa Barat, Jawa Barat, semua dari Jawa Barat, Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jogja, dari Solo, Klaten, Majenang, Cilacap, Pangandaran, semua dah salam hormat. Oke teman-teman, untuk konten hari ini mungkin nggak bisa berlama-lama. Kita mau unboxing kepodang emas Jawa, ya, kepodang emas Jawa. Kemarin saya ada barteran nih teman-teman, barteran hasil ternakan saya, barteran dengan kepodang Jawa emas, kepodang Jawa emas atau teman-teman. Untuk ke konten atau ke next video teman-teman, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk para subscriber saya dan teman-teman yang udah dukung. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rekan-rekan semua teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Jadi yang baru gabung di channel saya, di konten burung anggunan, burung parot, dan kicau, sangkar, jenis-jenis sangkar, pakan, dan ternak breeding burung anggunan, bisa dilihat lah untuk perawatan, cara, tips, solusi, bisa dicek di video-video saya sebelumnya teman-teman. Jadi yang baru gabung teman-teman, jangan lupa silakan subscribe dulu, loncengnya ditekan, ya, untuk teman-teman yang komen gak apa-apa, siap. Oke, next ke burung teman-teman. Jadi mungkin untuk burungnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk kemarin kan hasil dari barteran saya dengan rekan-rekan itu pun gak kenal di media sosial juga. Nah, hasilnya ya emang sepakat sih, hasil sepakat. Saya dapet kepodang emas Jawa teman-teman, ya. Nah, kondisi keadaan masih gerabak teman-teman, nih lihat gerabak, bisa lebih dekat teman-teman nih. Keadaan burung masih gerabak teman-teman, ya. Dan kedua, ekor pun bondol, brondol, ya, habis lah ya ekor, dan sayap pun sedikit rusak, ya. Tapi dilihat dari fisik dan ini ya masih muda lah prospek untuk perawatan. Jadi kemarin saya pun barter teman-teman, nggak seperti ini di sangkar kecil, ya, sangkar kecil baru saya oper ke sangkar agak lumayan. Jadi mungkin itulah teman-teman, ya, sedikit gambaran untuk teman-teman yang hobi kepodang, burung kepodang, kepodang emas atau kepodang Jawa emas. Untuk seperti biasa, untuk bukan percobaan, seperti biasa di konten saya itu penjinakan dan penggacoran dan uji coba dan langsung praktek teman-teman, praktek di burung di saya, jadi nggak sekedar hoax teman-teman. Mungkin di ini ya part 1 kita unboxing, dan tunggu di part 2 mungkin saya langsung ke penjinakan dan perawatan harian dan apa, ya teman-teman. Kita tunggu part 2 teman-teman untuk perawatan penjinakan, kita bisa dicek di part 2. Oke teman-teman, untuk komen apa-apa, untuk mahar sih, ya, untuk mahar mungkin sedikit gambaran untuk harga di pasaran itu kembali lagi ke toko kios
teman-teman yang ada di daerah teman-teman. Ya, sepengetahuan saya sih yang di toko-toko itu bisa nyampe 150, 200, 250 pun nyampe bahan pembiokan atau itu kembali ke pasaran di daerah tempat teman-teman semua ya. Mungkin sedikit info itu. Untuk lebih jelasnya nanti untuk perawatan insya Allah saya bisa, untuk penjinakan dan perawatan mudah-mudahan bisa, seperti para jalak-jalak saya teman-teman, jalak, perkutut dan lain-lain insya Allah bisa dijinakan. Dan saya langsung oper ke sangkar, oper perawatan, ganti perawatan, oper pur dan semua saya ganti versi saya, versi channel Nandang Kamaludin teman-teman. Oke teman-teman, itu aja. Jadi teman-teman yang mau komen silakan komen. Kita tunggu ke part 2 teman-teman. Jadi keadaannya seperti ini ya, untuk part 1 acak-acakan teman-teman. Kita tunggu ke part 2 perawatan dan part 3 langsung pembuktian seperti biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton. Mohon maaf apabila penyampaian kurang tepat, kurang pas. Saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia hobi dan burung, khususnya burung kicau ya teman-teman. Oke, selamat sore, assalamualaikum, sampurasun.